Hai sahabat baling-baling. Kembali lagi di channel Altaf Sid Kiku. Hari ini kita mau ke pasar guys, kita grebek kipas angin di pasar. Jadi kita bakalan lihat di salah satu toko perkakas. Nah, di situ dia jualan kipas angin, guys. Nah, ada kipas apa aja di situ ya? Nah, ini dia kipas angin-kipas anginnya, guys. Ternyata masih di dalam kardus-kardus. Ada merek Sekai, Maspion, ada juga Yasaka. Ada merek lain lagi nggak ya? Ini Yasaka juga. Nah, di sini tuh harganya lumayan terjangkau ya, guys. Ada kipas angin Miyako. Itu model berdiri sama bisa juga jadi kipas angin duduk. Ini tipe KAS 1627KB. Wah, Bunda sepertinya pengen beli kipas angin yang ini deh. Soalnya kita belum punya kipas angin berdiri yang warna hijau. Ternyata di sebelah sana ada kipas angin kotak, guys. Mereknya Rinrei. Sekarang kita coba masuk ke dalam yuk. Jangan-jangan ada kipas angin. Ada kipas angin Maspion. Tapi ini gak dijual ya, guys. Wah, di atas ada kipas angin. Ini kipas angin apa ya, guys? Gak kelihatan mereknya. Terus udah berdebu. Nah, sekarang kita langsung aja bayar kipas angin ini, guys. Soalnya Bunda udah suka tuh sama yang ini. Bunda pengen cepet-cepet pulang, terus kita unboxing, guys. Mari kita pulang. Akhirnya kita sudah sampai rumah nih, guys. Yuk kita bawa kipasnya ke dalam. Hai kipas-kipas, ini Bunda bawa teman baru nih. Iya. Ini ada tulisan payung. Wah, itu dia nih. Kipas baru buat temenin. Itu kipasnya ada satu yang enggak ada ya, yang kipas Aoyama. Masih di rumah nenek, guys. Jadi dia masih nginep di rumah nenek. Belum kita ajak pulang. Oke, sekarang kita mau unboxing langsung ini, guys. Penasaran enggak sih ini kayak gimana kipasnya? Kalau di sini sih tulisannya ini warna hijau, guys, di sini. Jadi pasti ini warnanya hijau nih. Tapi kayak apa hijaunya? Apa hijau muda, hijau tua, atau kayak gimana? Langsung aja kita buka. Wah, ini tarik. Ya. 1, 2, 3. Wow. Wow. Ada ini. Iya, ini ada apa busanya ya? Kita lihat tangannya dulu. Iya. Angkat, guys. Tuh, guys. Wow. Sepertinya hijau muda ya, guys, warnanya. Nanti kita keluarkan dari plastik, kita taruh dulu di lantai. Ayo kita taruh di lantai sini dulu. Kita angkat di lantai. Ya. Terus apa lagi ya? Oh, ada ini. Apa ini apa? Tiang. Iya, ada tiangnya. Taruh dulu di depan. Ini kardus. Warnanya nih, guys, ini tombol-tombolnya nih. Wow, bagus banget ya. Bagus banget. Terus ini. Terus apa lagi ya? Bagian apa lagi? Wah, ternyata ada bagian kaki. Ini berat banget, guys, kakinya. Ini berat banget. Ini berat banget, Bunda. Susah nih ngangkatnya. Biasanya seperti ini, guys. Nah, sekarang kita mau bongkar ini, guys. Ayo sini mendekat, ayo kamera. Terus ini kalian mau lihat ini kan pasti. Wow. Apa itu? Pengunci. Ini baling-balingnya kayak gini, guys. Warnanya tuh hijau. Hijau muda ya. Hijau muda bening gitu. Ini ada talinya ya, ini harus dibuka dulu talinya. Kita tarik dari bawah dan tarik.
Ini dibuka juga? Ya. Kita dapat apa aja ya di sini? Wow. Ini ada tulisannya Miyako. Tuh, Miyako. Nah, ini yang kecil-kecilnya tadi ya, ini ada. Ini fungsi apa ini? Ini untuk bagian cetek-cetek di belakang. Oke, sekarang kita mau mulai merakit ya guys. Ini bisa dibikin dua versi loh. Bisa kayak gini nih, kalian lihat di gambar tuh. Ada yang jadi kipas angin berdiri gitu. Terus bisa juga jadi kipas angin duduk. Sekarang kita pasang guys, ini ada tulisan Miyako ya. Sekarang kita pasang yuk. Udah hampir jadi nih guys. Jadi yang ini belum kita pakai guys, yang ini, karena dia kan masih jadi kipas angin duduk, jadi dia nggak pakai itu. Tapi kalau pakai tiang nih, dipasang di tiang gini nanti. Nah itu kita masukkan, ditekan. Bukan gitu caranya guys. Nah sampai bunyinya tuh klek. Sekarang kita coba untuk menyalakannya. Nah ini kabelnya dibuka dulu, masih di... ada ikatannya di situ ya. Kita buka ikatan kabelnya biar kabelnya jadi panjang. Biar kabelnya jadi panjang. Altaf mau menghidupkan kipas angin. Tekan tombolnya yang nomor 3 yang paling kencang. Kita dengarkan suaranya baik-baik guys. Wow. Ini kita di depannya langsung nih guys. Yeay, anginnya kencang loh guys. Gimana nih, bagus nggak? Aduh, bagus banget nih. Oke, sekarang kita coba yang versi tinggi guys, yang versi kipas angin duduk, kipas angin berdiri. Oke, sekarang kita akan mencoba kipas angin Miyako ini yang versi berdiri atau stand fan. Ini harus pakai tiang ini guys. Ini dia tiangnya. Hidupkan kipas. Wah, sejuk. Bagus banget guys. Keren, mantul ini kipas anginnya. Ini kipas angin pendatang baru. Kamu harus baik-baik sama teman-teman kamu yang di sini ya. Ini kalian liatin, ada teman baru. Kenalin teman barunya. Ini si Miyako hijau. Oke, dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.